Hey, Clipper Indonesia, jumpa lagi sama gue Dado dari Gabi Marin. Kali ini gue mau unboxing Action Cam dari Akaso. Baru nyampe dari Hong Kong. Mungkin brandnya sih nggak terkenal banget di Indonesia, cuman kalau gue ngeliat reviewnya sih lumayan lah, harga di bawah harga 1 jutaan. Mungkin jadi bisa rekomendasi, mau yang rekam-rekam underwater nih bisa dicoba nih nanti. Nanti linknya gue taruh di description ya. Ayolah, biar gak penasaran kita unboxing. Kesimpulannya menurut gue di harga 1 jutaan Akaso Brave 4 ini lumayan sih kalau buat ngerekam-rekam vlog belajar-belajar gitu, buat pemula, buat ngerekam-rekam underwater di dalam tank marin kita juga oke lah. Dengan harga yang murah, aksesoris yang lu dapet udah banyak banget, ada buat underwater dan yang holder-holder gua nggak tahu nih fungsinya buat apa, karena gua juga baru pertama kali beli. Ya worth it lah buat dibeli. Cuman memang agak lama aja sih nunggunya, dikirim dari Hong Kong sekitar 2 mingguan. Cuman lu dapat harga emang lebih murah banget dibanding lu beli yang di Jakarta. Gua sempat ngecek harganya di online shop itu sekitar 2 jutaan. Ini kalau lu beli di Hong Kong cuman sejutaan, 1.100.000 lah. Udah mau ongkos kirim nih, lumayan juga sih. Nih, Akaso Brave 4 udah 4K. Lensanya sih katanya dari Sony. Layarnya juga lumayan gede, pengaturannya gampang.
bisa zoom juga. Resolusi ini 4K 24 fps, ada full HD 60 sama 30 fps nih. Loop recording tuh banyak sih pengaturan-pengaturannya. Diving modenya juga udah ada. Yalah, udah oke lah dengan harga sejutaan, lumayan. Sekian aja review dari gue nih tentang Akaso Brave 4. Kalau emang kurang komplit, maaf karena gue juga lagi belajar. Semoga sih bisa berguna, atau yang lagi nyari action cam murah, semoga ini bisa ngebantu. Sekian dari gue, Dado, dari Gabi Marin.